Inggit. Inggit. Kenapa, Mas? Enggak. Saya kirain kemana. Oh, kaget ya? Saya tiba-tiba bangun pagi. Dia tumben banget bangun pagi. Mas tumben bangun siang? Capek ya semalam? Enggak, biasa aja. Saya tuh habis buang sampah, kotor banget. Kamu beres-beres rumah? Saya habis buang sampah, nyapu, ngepel, terus cuci piring. Oke, okay. Wow. Oke, okay. Jadi masak dong? Masak? Masak apa? Omelette smoked beef yang Mas Arya suka bikin buat saya, yang bentuknya bagus. Kan kalau saya yang bikin bentuknya jelek. Ya masak Arin doang yang pernah diajarin masak. Oke, okay. Oke. Okay. Ini tapi kamu mau belajar masak, terus udah beres-beres rumah, bersih-bersih, buang sampah, cuci piring lah segala macam. Nggak ada maksud mau apa-apa. Enggak, cuma pengen jadi istri yang baik aja buat Mas Arya. Jadi perempuan ideal. Emangnya Karin doang yang bisa jadi perempuan ideal? Mulai jadi perempuan yang sangat ideal, Bu. Eits. Abis buang Karin. Maksudnya buang sampah. Boleh. Canda. Ini sih? Ini loh tuh, saya habis bersihin semua joknya. Saya semprot perfume tuh, biar wangi mobil Mas Arya. Well, terima kasih. Tapi ini apa nih? Ada maksud dan tujuan apa ini kamu kayak begini? Enggak, saya cuma pengen Mas Arya nyaman di mobil. Kenapa sih? Beneran? Ya saya kan pengen jadi istri yang baik aja buat Mas Arya, emang gak boleh. Kamu sudah selalu menjadi istri yang terbaik. Kasih Mas. Nyaman kan? Nyaman. Oke. Oke. Ya udah. Saya juga mau turun. Soalnya nanti mau ke IIM, boleh kan? Bukan karena itu saya bersihin mobil. Ini kan udah izin. Ya ya, oke. Okay. Boleh. Oke. Okay. Selamat bekerja, suamiku. Bye. Bye. Thank you.